kan tadi bapak sempat dirawat di isolasi gitu. Oh iya betul. Positif itu COVID kah bapak? Positif COVID. Jadi saya selama setelah kena COVID itu, saya masuk rumah sakit di RSUD. Tapi tidak bermalam. Jam 12 itu saya pulang ke rumah dan rawat di rumah sendiri. Kenapa saya keluar dari rumah sakit? Karena saya melihat di rumah sakit itu tidak ada obat. Tidak ada obat. Tujuan dokter bahwa orang yang sudah kena COVID ke rumah sakit itu hanya untuk pasang oksigen. Oksigen, kemudian pasang vitamin. Karena kenapa? COVID itu banyak orang yang biasa-biasa. Karena itu baru dapat. Tapi kalau saya kan sudah dapat tapi tidak pernah kelihatan. Sehingga setelah kuasai dulu baru saya terasa. Tuhan Yesus sih, bukan main-main. Waktu Bapak dinyatakan positif, bagaimana perasaan Bapak? Itu yang saya bilang. Perasaannya itu, aduh, saya tidak bicara lagi sungguh. Tapi Bapak berapa lama terkonfirmasi positif COVID, kemudian sembuh? Saya sekarang itu sudah sampai 37 hari ini. Sekarang 37 sudah hari. Dinyatakan sembuh? Belum. Saya masih begini. Saya masih positif sekarang. Oke. Tapi gejalanya sudah tidak ada. Saya tidak bisa menular kepada orang-orang. Oh. Okay. Saya tidak bisa. Itu sudah lewat dari 10 hari. Masa inkubasinya? Masa inkubasinya, iya. Saya bisa ketemu bapak orang, tapi saya yang takut kepada kamu orang. Iya, iya. Nah, kamu ya nanti jangan sampai menular kepada saya.